Halo co friends, di sini ada soal yang diketahui dua buah titik dan sebuah himpunan. Yang ditanyakan adalah himpunan titik tersebut dan garis singgungnya yang melalui titik 0,-5. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu maksudnya himpunan ini apa. Jadi PA sama dengan 2PB ini artinya jarak dari titik pusat menuju titik A adalah sama dengan dua kali jarak dari titik pusat menuju titik B. Kemudian kita harus cari tahu dulu persamaan dari sebuah lingkaran itu seperti apa. Jadi persamaannya sebagai berikut, yaitu x min x1 kuadrat ditambah y min y1 kuadrat sama dengan r kuadrat atau persamaan lainnya adalah r sama dengan akar x min x1 kuadrat ditambah y min y1 kuadrat. Kemudian dari persamaan PA sama dengan 2PB kita dapat kembangkan persamaannya, sehingga menjadi x min x a kuadrat ditambah y min y a kuadrat, sama dengan 2 dikalikan akar x min x b kuadrat ditambah y min y b kuadrat. Jadi, yang ini merupakan titik xa yang ini YA, yang ini XB, yang ini YB. Kemudian kita substitusi titiknya sehingga menjadi X min negatif 8 menjadi plus 8 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 2 akar X dikurang negatif 2 menjadi tambah 2 kuadrat ditambah y dikurang 0 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruasnya agar akarnya menjadi hilang. Kemudian yang tersisa adalah x ditambah 8 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat menjadi 4 dikalikan dalam kurung x ditambah 2 kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian kita jabarkan dulu, sehingga menjadi x kuadrat ditambah 16x ditambah 64 ditambah y kuadrat, sama dengan 4 dikalikan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 ditambah y kuadrat. Kemudian kita operasikan menjadi X kuadrat tambah 16X ditambah 64 ditambah Y kuadrat sama dengan 4 nya masuk menjadi 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 16 ditambah 4 Y kuadrat. Lalu kedua ruas ada memiliki 16X maka kita dapat coret. Kemudian didapat persamaan 48 sama dengan 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Kemudian dapat dibagi tiga lagi menjadi 16 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka dari sini didapatkan nilai dari himpunannya atau HP-nya adalah PXY X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi titik 0, negatif 5 ke dalam persamaan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi dari titik tersebut, apakah di luar lingkaran, atau pada lingkaran, atau di dalam lingkaran. Jadi kalau misalnya ternyata nilainya adalah lebih besar dari 16, maka titik tersebut berada pada di luar lingkaran. Jika ternyata hasilnya adalah sama dengan 16, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Sedangkan kalau kurang dari 16, maka titik tersebut berada di dalam lingkarannya. Oke, kita substitusi dulu, kita ganti menjadi 0 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat, apakah sama dengan 16? Hasilnya adalah 25, yang artinya lebih besar dari 16. Sehingga titik tersebut berada di luar dari lingkarannya. Nah, dengan demikian kita dapat menggunakan rumus mencari garis singgung. Jika diketahui sebuah titik pada luar lingkarannya, yaitu rumusnya adalah y sama dengan mx, plus minus r akar m kuadrat ditambah satu. Nah, karena oret-oretannya masih lumayan panjang, maka saya akan hapus beberapa hal yang tidak diperlukan. Nah, setelah itu, kita cari tahu dulu nilai dari R kuadratnya. Oke, jadi persamaan ini merupakan persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, kita dapat simpulkan bahwa R kuadrat adalah 16. Maka nilai dari R-nya adalah 4. Kemudian kita kembali ke rumus ini dan kita substitusi yang telah diketahui. Kita ganti y-nya menjadi negatif 5, sama dengan MX-nya adalah 0 plus minus R tadi adalah 4, akar M kuadrat ditambah 1. Lalu kita operasikan sehingga tersisa negatif 5 plus minus 4, akar M kuadrat plus 1, kita kuadratkan kedua ruas supaya akarnya menjadi hilang sehingga tersisa 25 sama dengan nah di sini karena dikuadratkan maka negatif di sini akan tersisa positif saja ya 4 dikuadratkan menjadi 16 akarnya hilang m kuadrat plus 1 kemudian kita pindah ruas menjadi 25 per 16 sama dengan m kuadrat plus 1 sehingga menjadi m kuadrat sama dengan 25 16. 1 kita samakan penyebut menjadi 16 per 16. Maka didapatkan nilai M kuadrat adalah 9 per 16. Maka nilai dari M-nya adalah 3 per 4. Nah, setelah itu, barulah kita kembalikan ke persamaan tadi. Kita substitusi menjadi Y sama dengan M-nya adalah 3 per 4 X plus minus R-nya tadi 4 akar 3 per 4 kuadrat ditambah 1. Kemudian menjadi Y sama dengan 3 per 4 X plus minus 4 akar 9 per 16 ditambah satunya kita samakan penyebut lagi menjadi 16 per 16. Lalu menjadi Y sama dengan 3 per 4 X plus minus 4 akar 25 per 16. Kemudian ini menjadi Y sama dengan 3 per 4 X plus minus 4. Di sini keluar akar menjadi 5 per 4. 4-nya dapat dicoret. Sehingga persamaannya nantinya ada dua, yaitu Y sama dengan 3 per 4 X ditambah 5 atau Y sama dengan 3 per 4 X dikurang 5. Kemudian kita substitusi kembali titik 0, negatif 5 ke kedua persamaan ini untuk menguji kebenarannya. Sehingga menjadi negatif 5 sama dengan 3 per 4. X-nya diganti 0, ditambah 5. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan pertama ini tidak memenuhi. Kemudian untuk persamaan kedua, ini menjadi negatif 5, sama dengan 3 per 4, dikalikan 0, dikurang 5, sehingga dapat disimpulkan persamaan kedua ini memenuhi. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3 per 4 X, dikurang 5. Sekian untuk videonya, sampai jumpa pada video selanjutnya.